بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti bila dah besar, Adi nak kahwin ke nak sama belajar? Adi nak kahwin dengan lelaki handsome. Tapi ke adik, handsome tak semestinya boleh bagi macam-macam. Kalau adik lapar tak gerak makan pasir kot. Makan pasir? Tak naklah fikir baik adik fikir macam mana kita nak dapat mainan baru. Betul juga. Bila kita boleh dapat mainan baru? Apa kata kalau kita minta dekat mama? Mana boleh macam tu? Kan mama dah bayar macam-macam dalam rumah ni. Lepas makan ni, anak-anak mama nak buat apa? Aku nak buat kerja sekolah. Adik pula nak melukis. Okey, sebelum tu, kena solat dulu tau. Bye, bos. Esok cuti. Alisa jaga adik tau. Mama ada urusan sikit. Mama nak pergi mana? Beli mainan. Pandai-pandai jawab ni. Mama pergi work lah. Nak cari duit kita. Dengar tu. Mana tahu kan mama kan sayang kita. Mesti dia orang suka mainan ni. Untuk korang dua, Mama sanggup buat apa je untuk korang rasa disayangi macam orang lain. Aisa, Kirana, apa yang gaduh-gaduh tu? Sebelum korang tidur, Mama nak tanya satu soalan. Tapi kena tanya jawab jujur. Apa tu Mama? Macam serius je. Mama okey ke? Kalau korang dah percaya, dah kahwin, korang tinggal Mama tak? Saya tak jemput Mama? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mama kena selalu ada dengan kita orang. Kan Kirana kan? Janji. Aku kan, sebelum tiga hari aku sana tu makcik tu duduk apa tu lah. Tu makcik tu? Ha. Orang kampung cakap dia ada masalah mental. Masalah mental? Pulak dah. Asal tu? Orang kampung cakap dia halusinasi. Dia kata kat orang kampung yang dia ada anak dengan suami tapi dia belum kahwin pun lagi. Oh, habis tu dia duduk kat kubur apa tu? Aku rasa dia booking kot kubur tu. Oh, okey lah. Jom. Okay. Kita gerak.